Baik, terima kasih rekan kawan. Pada hari ini kami melaksanakan press release terkait dengan viralnya di beberapa media sosial, di mana di sini ada dua orang pelaku yang mengambil handphone anak-anak yang sedang melintas, yaitu TKP-nya di Perumahan Kasana Indah, Bojonglangka, Kecamatan Kelapa II, di mana di jalan ini anak-anak kecil tersebut jalan sendirian membawa handphone, kemudian pelaku menggunakan sepeda motor datang dari berlawanan arah, terbesit dari niat pelaku ini untuk mengambil handphone yang dipegang oleh anak tersebut. Kemudian dua orang pelaku ini menyamperin, mendatangi anak atau korban, kemudian diambil handphonenya dan kedua pelaku kabur. Pengakuannya sudah berapa kali pelaku? Pengakuan pelaku baru sementara hasil penyelidikan kami baru kali ini, karena memang dia niat itu muncul pada saat anak kecil ini membawa handphone sendirian di jalan. Jadi yang terbesit dari niat kedua orang pelaku ini untuk memiliki handphone tersebut. Akhirnya sifatnya tindakan apa maksudnya? Sementara hasil penyelidikan seperti itu. Kami terbantu oleh rekaman CCTV yang ada di TKP yang sudah beredar luas di beberapa media sosial, karena di sana sangat jelas bahwa pelaku mendatangi korban anak ini, kemudian mengambil handphonenya dan kabur. Dari rekaman tersebut kami berhasil mengungkap identitas dari kedua orang pelaku ini. Pekerjaan mereka apa? Sementara mereka tidak ada pekerjaan, pengangguran semua. Barang bukti sempat dijual? Ya, sementara ini barang bukti masih dalam penguasaannya. Barang bukti sudah berhasil kita ambil. Ada satu unit handphone, kemudian